Hello, it's Ryan. Welcome back to my channel. So today I'm going to play Dear Mantan. Gue baru buka Facebook dan gue liat ada teman yang ngomongin masalah game ini. So I decided to help this game. I'm from Vietnam. Baru juga download. Dari gue liat sih di review, kayak masih ada bugnya ya. Because you know this is totally a new game. Anyway, let's just try to play the game. It's up to forget her. I don't know what are we going to have in here. Okay, dia maafin aku ya. Okay, tap untuk lanjutkan. Oh my god. Lampu terus putus. Seriously, this is bullshit. Kurang kelihatan. Oh my god, what kind of word is that? Tapi. Okay. I think it's too, okay, that's better. Now the music is, you can hear it clearly. Okay, sorry banget ya, suara gue serak banget soalnya gue baru bangun. Okay, aku bakal bersih. Okay, that's it. Blah 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 blah. Jadi gue baru bangun dan suara gue serak banget. So, maaf banget kalau misalnya cara ngomong gue kurang jelas. Aku bakal dipindahin keluar kota. Eh, kirain keluar negeri, cuman keluar kota. Okay. Oh, that is so sad. 100 hari lagi. Kemana? Gak dijawab. Orang nanya kemana kok gak dijawab sih. Jadi dia menghilang. Ya Allah. Okay. What's that? Itu kado atau apaan sih? 100 hari lagi. Apa? Ceritanya banyak banget sih. This is the ring. Apalagi dia udah beli cincin ya, ya ampun, sedih banget. Okay, what's the next story? What are we going to do next? Okay, tap. I tap the screen, seriously what's happening? Screen just like pitch dark. Okay, loading data kamu, ya elah, kirain kenapa. Selanjutnya, okay, so this is us as a male. Mungkin ada foto dia di rak, raknya di mana? Sini ya. Oh, that's her picture. You still try to remember her? You need to forget her. Okay, udah kan? Mau ngapain lagi? Coba kita ke sini. Kita ke jendela, terus lompat bunuh diri. Okay, yang mau buang satu barang mantan. Yakin? Oh, yakin dong, bakar. Okay, berhati-hati karena barang yang bisa kamu buang terbatas. Tapi suatu saat nanti ada kemungkinan kamu bisa mendapat barang lainnya. So, terus aku gak bisa gini terus ya, elah. Aku harus melakukan sesuatu yang berguna biar bisa jadi cowok yang lebih baik. Of course, you need to do something else. Ada siapa tuh? Ada kurir datang, permisi, ada kiriman barang elektronik, silahkan tanda tangan di lembar ini. What are we got? Mumpung udah ada laptop, mending kerja aja deh sekarang. Okay, what are you going to do with your laptop? Aku dikerja untuk bekerja. Jika love-nya tak terus lebih dari 50%, maka motivasi bekerjamu akan bertambah dan pendapatanmu akan meningkat. I'm not really sure if the music is too loud or not. Okay, jadi kita pesan lagi ya. Tapi jangan sampai kamu melebihi 90% karena itu akan membuatmu galau. Okay, kita tetap di bagian sini aja ya. Kita kerja, gua nggak tahu dia kerjanya ngapain. But for me personally, I'm like a design and Photoshop illustration. And make also gameplay videos, so I think this is also the kind of job that we're doing right now. Ini apa di meja ini? Oh, laptop second itu. Oh, di sini ada harga-harganya. Tikar seadanya, ya Allah, tikar seadanya. Ini freezer. Kirain berangkas. Itu kulkas. Ini freezer, enggaknya sih, barbel. Jadi kita dimana sih ngeliatnya? Oh, di kita disini ya, $4. Beli ini gak sih? Oke, bisa. Tapi di situ dia $4. Oke, uang kamu tidak mencukupi. Nah, sedikitnya $4. Sini 100 sampai 100 rupiah gitu. Ini apa? Ini store. Fossil, untuk fossil achievement. Udah, we have nothing. Literally nothing. Kok perasaan tadi udah gue buang deh. Kerja
Gajinya di mana sih? Oh, jadi kita harus kerja terus ya biar dapat duit. Ampun. Oke, duit kita $18.22. Oh, jadi nge-tap laptopnya tuh harus cepat biar duitnya banyak. Oke, bekerja boleh saja tapi kamu boleh istirahat karena uangmu sudah mencukupi bila kasur secara online via tablet. Oh, ini tabletnya. Kasurnya di mana, Bu? Mana kasurnya? Gak ada, ih. Ada minci, vertikal, barbel. Kasur di mana? Store. Kok sekarang gak bisa diklik sih? Depart. Tapi kita beli tikar ya. Tikar aja kali ya. Tikar untuk kasih dong. Astagfirullahaladzim. Kalian tadi beli kasur. Ini beli tikar buat tidur. Miskin amat. Oh iya ya. Karena masa depannya kurang terjamin. Jadi ditinggalin sama pacaran. Ini lagi tidur atau gimana? Kok tidurnya di situ? Bukannya di tikar situ. Tidur sangat senyap. Oke, kita tidur dulu ya. Tidur sampai pagi. Terus kita kerja lagi. Oke, kita kerja lagi ya. Ayo kita kerja. Ini gak makan gitu, gak ada yang kasian banget. Mungkin banget. Nah, kita beli tunggu. Paling murah tuh. Oh iya, laptop itu bisa di update ya ternyata. Ini folder 100 barbel. Aduh, barbelnya kok mahal banget. Lebih mahal daripada kaset tikarnya. Aduh, ini kok rebahan terus. Kamu tuh harus kerja biar bisa dapat duit. Oh, ini kalender ya, apa sih ini? Angka satu itu kalender ya. Kita bisa keluar rumah gak sih? Gak bisa ya. Aduh, mana nih? Room, profile. Oh, investasi. Investasi. Oke. Okay. Paling ini doang sih. Gimana gak ada? Ampun, tidur lagi. Ini sok malu banget ya Allah. Tapi kita harus kerja ya, biar bisa dapat duit. Tapi ini kok istirahatnya gak bisa di tap ya, terus samping store itu apa ya? Aduh, gak jelas sih sama. Indisi dia. Gak kerasa bentar lagi lebaran. Belum belanja baju nih. Mau bareng. Aku juga belum beli baju. Kamu menjerit di dalam hati. Terus kenapa? Coba itu, kenapa ya? Yang tidak dibalas. Tidak banget kok dibalas. Oke. Oke, kita kerja. Bentar lagi duitnya $100. Oke, kamu terlalu memaksakan tubuhmu, kamu pingsan. Ampun, jahat banget ya. Udah miskin, gara kasur. Oke, kita lupa tidur, pingsan tadi. Nah, selama 2 hari perbanyak istirahat agar kamu tidak sakit lagi. Oh ya, ini rezeki pembayaran. Ya ampun, kita ngutang dong. Oke, sampai $10, terus kita tidur. Kayaknya apa? Apa sih kerja tambahan ini pembelian? Oh, side job. Oh, itu lah side job yang gak kebaca sih. Tonton. Oh, berarti kita nonton iklan. Yeay. Oke, side job. Hasil kerja kamu sudah dikirim ke rekening. Perasaan ini side job lebih banyak gajinya daripada kerja kita yang utama. Oke, jadi kalau kita pengen dapat duit lebih banyak, itu bisa side job ya. Cuman kayaknya kita gak bisa terlalu sering pakai side job soalnya nggak bisa dekat, jadi kayaknya ada waktu-waktunya gitu. Kita beli mini freezer ya. Aduh, duitnya kurang. Mini freezer, kulkas bisa memberikan makanan untuk mengisi HP-mu tanpa membuang waktu. Cukup bayar dan kamu akan kenyang. Oh, seru ya, udah ngulih HP. Itu punya freezer, kirain tadi kayak brankas. Kirain tuh kayak kecil banget bentuknya. Kemudian kita, oke, laptop lumayan buat browsing. Agak lemot, tapi masih bisa toleran. Banyak virus nih, aduh, lebih mau. Kita jangan olahraga. Kita update kasur atau gimana ya? Kasur aja deh. Udah main kan? Terus kita beli apa lagi ya? Sebentar dulu nggak ya? Bingung, kerja dulu aja lah. Oke, oh, situ HP-nya. Ada paket. Jadi dia datang ke rumah. Kurang ajar nih cewek. Udah nolak lagi datang. Ibuku baru pulang dari Paris. Ini ada oleh-oleh. Oh, makasih oleh-oleh. Makasih ya, bilangin makasih juga. Oh iya, makasih. Ini aja yang sopan. Oke, jadi kenapa sih kok ada hitung-hitungannya gitu ya? Oh iya, sama-sama. Aku pergi dulu ya, dadah. Kalian saling berharapan di kelas, ya ampun.
Ini kok love-nya makin kurang sih? Ih, ada tamu lagi. Teman dia yang berkunjung. Oh, kita ada teman ternyata. Kain kasih duit, kasih makanan di kulkas. Kayak gue lagi kere nih, pinjam duit boleh buat makan nih. Kasih duit aja kali ya. Oke, asik, makasih gue. BTW ini ada kaset CD ya, lupa gue balikin. Alhamdulillah aja, ya ampun. Ini kita kerja dulu ya. HP-nya berkurang, love-nya berkurang. Hari ini banyak banget tamu. Oke, kurir datang mau paket. Ini apa lagi nih? Kurir datang mau paket. Permisi mas, ini ada kiriman. Silakan ada datangnya di bawah ya. Yang merahkan juga paket. Ambilan tanda tangan dan ambil. Perasaan? Bedanya apa gitu? Kamu mendapatkan kiriman bonus dari klien yang kuat dengan pekerjaannya. Ini kita dapat duit. Oke, kita tidur dulu aja ya. Tidur sangat ya. Oke. Oh, kayaknya love-nya jadi kurang gitu. Kita harus lihat foto ya biar bisa nambah love. Makanya nggak boleh sampai 99% ya love-love-nya. Ntar jadi galau terus bingung-bingung. Ayo. Tapi kita ini kurang ngelupain. Cuman itu love-love buat orang. Kita harus ingat-ingat lagi. Ada pakai lagi sangat. Oh, ada orang lagi. CPP aja yuk. Oh ya, gue lupa ini game buat anak Bandung katanya. Dari sharing teman yang di Facebook. Jadi kalau kalian ngeliat percakapan-percakapannya pasti kayak sekitar Bandung ya. Begini CPPJ kan. Insyaallah ya. Dengan mata penuh pengharapan dia berkata di depan kita semua. Ya bagus sih, kebetulan aku lagi nyari baju koko buat Lebaran. Ini sementara, ya ampun, ini yang pilihan kedua. Ini keren banget gitu. Kalian tuh memesan burger dan berangkat menyusuri jalanan menuju PPJ yang macet gara-gara si kau ngeliat. Iyalah PPJ, oke gue kan di bawah batu kan ya, kalau misalnya PPJ ini jauh banget. Nah, HP 40, slot berkurang 20. Oh, kita udah keluar gitu, sekarang udah pulang. Kira nggak, kira ini bakalan ada gitu. Kayak misalnya hari apa, nah, perjalanan kita keluar, ternyata saya di ruangan terus. Eh, tidur deh. Kita belum tidur kan. Tapi HP-nya tinggi banget. Duh, ini siapa lagi yang pertama? Ini teman datang pertama terus ya. Oke, udah kira-kira pinjam duit. Ini teman doyan banget sih pinjam duit, gue bingung deh. Asyik, makasih bro, btw ini ada kaset. Kan, ampun. Kaset dia, ini tukang pinjam banget ya kayaknya. Kita belum kerja loh, tapi duit kita masih banyak sih. Masih ada $700, 8 jutaan. Jadi, kita gak bisa kerja dulu ya. Oh iya, kita kan bisa beli sesuatu ya. Ini yang bisa dibeli cuma gini-gini doang nih. Oh iya, ini kan kamar kosan ya ceritanya. Cuman masa kamar kosan gini doang, kamar gue aja ada 2. Gak ada dispenser gitu, rice cooker, atau apa. Kipas angin kayak, gak bisa dibeli. Lihat laptop aja ya. Nah, oke, duit udah berkurang. Oke, laptop kita udah bagus. Ini kayaknya mirip BP itu deh, kak. Apa ya namanya? Kalau bulat bisa diupdate ada gitu, cuman gue gak tahu nanti laptopnya mah bakal berubah atau enggak setelah diupdate. Jadi kita kayak beli baru gitu atau gimana ya. Cuman kita kerja dulu aja. Nah, pokoknya HP-nya sampai setengah baru kita selesai. Ampun, ini males banget sih, udah di tap-tap juga. Oh, tap-tap mungkin ya, biar bisa beli laptop baru. Oke, tiket balik ke kampung halaman sama mahalnya dengan tiket balik ke hati. Ya Allah. Oke. Kita perbanyak open conversation aja ya. Jangan pingsan dulu ya. Ini apaan sih ini? Jalan-jalan sore nanti juga enak nih. Oke, nah kita tidur dulu aja ya. Tidur sangat enak. Udah, sekarang udah hari ke-6. Ayo kerja lagi ya. Kita gak bisa keluar gitu, kok gak ada tamu ya. Kemarin tamu banyak banget, sekarang udah gak ada. Oke, duit udah lumayan. Kita beli barbel aja deh. Kita gak ada barbel soalnya.
Enggak aja ya, kalau misalnya ada barbel kan badan kita jadi bagus. Terus yang si cewek mau balik, soalnya badannya udah lumayan bagus. Gini kan kayaknya lagi kurus banget nih, soalnya gak pernah olahraga, makan kurang. Tidur aja cuma di karpet gitu. Ampun, tidur dulu deh. Tidur lagi. Kita tidur lagi, kita tidur aja terus. Ada side job, yeay. Nah, berarti ini kita nantiin teknologi ya. Oh, kita dapat duit banyak lagi setelah nonton iklan. Kita lihat-lihat foto. Sebenarnya, okay, nanti gue bakalan main game ini lagi. So, this is going to be part 1 / episode 1 of Dear Mantan. Cuman gue takutnya tuh pas nanti gue close aplikasi ini terus juga masuk lagi dari yang gue review, dari review yang gue baca-baca sih. Banyak yang itu bug, gara-gara bug jadi barang-barang hilang gitu. Jadi barang yang kita udah beli kerasot lagi, jadi kamar kayak kosong gitu. Betul-betul tuh kayak gitu. Oh, dengan mantap lemari, kamu bisa meningkatkan lakmatermu. I know, I've been doing that before. Oh iya, kita kerja dulu ya. Atau kita beli sesuatu, apa gitu yang bisa dibeli. Ih, masa gini-gini aja sih yang bisa dibeli. Yakin buang satu barang mantan. Boleh bakar satu. Kita kerja dulu. But I think I don't really know what I'm supposed to do right now with this thing. So I think that's it guys for today. Kayaknya ini cukup ini aja dulu ya buat yang Dear Mantan. I think I'm going to play other game. So thank you guys for watching. What you think about this game? Yang bikin gue paling suka tuh dari gamenya tuh pas openingnya jadi cerita-ceritanya gitu. It's really touching and really sad. But untuk game sendiri ini sederhana banget, but it's really entertaining and I really like it. Dan menurut gue sih barang yang bisa dibeli tuh baiknya ditambahin lagi. Kemudian apa ya, untuk gue belum tahu sih, karena gue belum upgrade barang-barang kita. Cuman kita coba dulu aja ya. Nanti kasusnya bakal berubah jadi kasus gambar atau gimana. Oke, okay. Nah this is going to be last month. Oh, gak berubah kasurnya. Gue harap sih, oh bisa ya kayaknya. Oh jadi benar kayak tahu bulat nih kan. Makanya pas kita update jadi level-level berikutnya, nanti kasurnya bakalan berubah gini. Bekas olahraga anak SMP, okasan bahkan ya tikar tumpuk. Jadi, oh oke, okay. So I think like that. Tapi gue harap sih makin banyak barang yang bisa kita beli ya. So I think that's it guys for today. For this month, thanks for watching. Hopefully you like this video, you like the game, you like my gameplay. So thanks so much for watching. Don't forget to give thumbs up for this video, it's going to be really really helpful. And also subscribe to the channel. Anyway, thanks so much guys for watching. Thank you. So see you next time on my next gameplay. And talk to you after your month. Bye bye.